Sebelum Anda mengamalkan doa ini, pikirkan dulu baik-baik. Karena target yang Anda tuju akan benar-benar mencintai Anda, bahkan rela disentuh oleh Anda. Berikut adalah doanya. Jamalak ma fisnin masa fitsmis nu'in asal fu'adi wizad widadi badrit tujaya zin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga para sahabat selalu diberikan kesehatan, barokah umur, barokah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat yang saya muliakan, kali ini saya akan membagikan doa pengasihan yang bisa membuka aura dalam tubuh agar semakin terpancar dan bisa membuat Anda lebih rupawan dan mempesona. Amalan ini bisa membuat orang terpana dengan wajah Anda. Maka cocok sekali jika Anda mengamalkan amalan ini pada orang yang Anda cintai, agar dia terpesona pada Anda dan jatuh cinta pada Anda. Insya Allah doa ini sangat ampuh dan sudah saya buktikan keampuhannya. Silakan para sahabat untuk membuktikannya sendiri. Amalkan dengan niat yang baik dan bersungguh-sungguh, serta sesuai tata cara yang saya berikan dan juga syarat yang harus dipenuhi. Berikut adalah tata cara mengamalkan amalan ini. Amalkan amalan ini ketika Anda bertemu dengan target yang menjadi incaran Anda. Bacalah sebanyak satu kali saja. Dan Anda harus membaca dalam hati sambil memandang wajah si target. Lalu tarik nafas Anda sambil Anda berharap dan berdoa agar si target takluk pada Anda. Lalu keluarkan nafas Anda pelan-pelan dan diakhiri dengan membaca amin, amin, amin. Dan syarat yang terakhir, silakan Anda subscribe channel ini agar doa pengasihan ini berhasil. Dan jangan lupa tulis qabiltu di kolom komentar. Berikut ini adalah doa yang harus Anda amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memakai cahaya Nabi Allah Yusuf apabila si sebut nama target. Memandang aku sama memandang Nabi Yusuf. Rabah rubuh akan imannya. Kasih sayang ia melihat akan daku. Hai insani yang melihat aku, pandanglah mukaku seperti pungguk memandang bulan purnama, seperti Julaiha memandang Yusuf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
amalkan doa ini dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Semoga doa ini bermanfaat dan saya doakan semoga berhasil. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.